Pak, beli ikat gak, Pak? Oh, mulai bagus ini, Pak. Mulai mengecil, Pak. Yang putihnya di Ya, tengah itu. siap. Kelihatan ya? Siap. Ibu buka mata yang lebar, Ibu. Nah, ini loh, Pak. Ini kan kemarin kan besar ini ya. Ya. Nah, sekarang udah mulai mengecil Siap. putih-putihnya itu. Nah, udah bagus sih, Bu. Ini yang kedatangannya berapa? 5. 5 ini ya. Nah. Jadi awalnya itu lebar, terus kayak tip X gitu loh modelnya. Siap. Nah, sekarang agak mengecil. Ya. Udah diminum Sasuke-nya? Udah apa, Pak? Oke, sekarang udah enggak? Oke, enggak matang nih, Pak. Bagus, satunya. Oke, orang ya. Yang sekarang di rumah seperti apa perkembangannya? Aku tidur sudah bisa. Ini ruang tamu tuh ada sedikit kelihatan ruang tamu. Ada benda gitu. Oke. Tidak tahu apa itu. Iya. Kalau dulunya kan tidak kelihatan. Iya. Hitam semua. Iya. Terus tak lihat bawah udah lihat lantai. Udah lah. Apa hilang? Ya itu tadi. Ya, Terkadang katanya dokter harus apa, masih Pak? belum stabil spraynya yang dirutinin harusnya memang. Spray yang Sudah tadi 5 saya kali saya spraykan. pakai setiap hari. Tiap hari. Setiap hari 5 kali semprot. Oh iya. Nah, udah mulai rutin lagi. Nah, pertama-tama kan enggak. Pertamanya 3 kali, sekarang saya kasih 5. Ya, pokoknya baik dulu. Nah, nanti kalau sudah baik mau dikurangi boleh. Ya, yang penting istilahnya supaya stabil dulu. Ya. Kesininya pun ya berapa lama sekali kesini? 1 minggu. Oh, 1 minggu sekali. Ya. Nah, jadi sudah mulai bagus ya. Itu makanya diameternya itu sudah mulai kecil. Siap. Diameter yang putih-putih tadi itu. Diameternya glukomanya itu. Awalnya masih melihat. Habis operasi yang kanan. Ya. Itu kelihatan masih kelihatan. Tapi yang kiri udah enggak lihat, yang kanan ini masih. Yang sebelah kiri. Yang kiri ya, yang ada selaputnya gede banget itu, sekarang udah mulai mengecil. Nah, itu jadi bedanya antara itu yang kiri glukoma. Yang kanan dibilang retinopati ya. Retinopati itu retinanya mati. Kalau ibu kan ablasio, retina lepas. Jadi enggak pada tempatnya. Tapi apapun istilahnya, ya itu seperti itu istilah apapun ya. Pokoknya selama orangnya masih punya nafas lah ya, masih bisa diobati lah. Ya. Tapi di anu di sini kemarin bisa sementara itu tembus ya Mas. Ininya ibu ini kalau yang kanan sudah gantian, sudah dioperasi. Kalau yang kiri itu nggak tembus, karena tebel banget dan itu lebar. Tapi yang bekas operasi itu tembus maksudnya? Yang dioperasi ya biasa ibu, kan bekas operasian, jadi kan sudah gantian. Tapi tembus di setelah itu. Si ingat nggak pertama kali datang ke sini? Setelah itu tembus waktu itu. Ibunya. Ingat enggak? Ingat. Itu gimana waktu kondisi awal semula sebelum diobatin? Enggak lihat apa-apa. Heeh. Cari sinar itu enggak bisa. Nyari sinar kayak ibu loh kemarin yang pertama kali ibu ke sini tak suruh nyari lampunya sebelah mana. Nyari. Oh, ibu juga enggak tahu itu. Enggak tahu. Enggak tahu. Oh. Jadi sama-sama kasusnya itu retina, teman ibu ini ada glukoma juga glukoma yang kemarin-kemarin enggak tahu. Bisa lihat TV. Lihat TV dan, tapi masih hitam putih TV-nya warnanya. Masih hitam putih ya? Hitam putih. Kadang-kadang itu kan beneran kadang kelihatan warna merah gitu TV-nya itu. Kadang-kadang enggak, tapi
lumayan agak bisa ngeliat TV, dulunya mendengar suara kok. Terus jam dinding itu sekarang nggak tahu, Master. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin tetesan ke-21, saya tuh ngetes. Ya, jam dinding itu saya ngetes, ya tanya anak saya, ini benar ya jam 4? Loh, kok mama kok tahu? Nah, emak adik kita benar nggak? Iya, benar. Kok mama udah lihat? Bisa. Bisa, bisa. Ke-21, Master. Kalau ini sekarang datang yang keberapa? Ke-22. Oh, kemarin berarti ya? Kemarin. Selasa kemarin, Rabunya tuh bisa. Berarti pokoknya tiap anu ada perubahan terus, tetap menambah terus. Ke-16 itu lihat TV bisa, ketatasan yang ke-16 itu lihat TV bisa. Yang saya ingat banget yang ketiga itu loh. Buka pintu mobil sendiri, saya bingung ya, Bian. Bisa. Tak pikir mau diraba-raba, ternyata langsung, loh Bu, kok bisa langsung kan kelihatan? Ya kelihatan. Karena kena sinar matahari itu, langsung terang gitu. Kalau di dalam rumah ya ini ke-16 kemarin itu lihat TV bisa, lihat pemimpin ke-21 kesini tahu bener lagi jam itu lah anak saya. Ini jam 4:15 ya. Iya emang bener emang. Ini saya sudah bisa boleh lihat. Boleh buka mak. Iya pak. Tanya mau nggak mau kan? Bapak sudah saya sudah master saya sudah jelas itu. Hah? Ini berhubungnya karena apa, dia memaksa kan? Bukan dipaksa, saya bilang gini. Iya. Loh, Pak, yang operasi katarak aja bisa katarak lagi. Nah, ini mumpung Bapak sekalian ngantar Ibu. Nah, istilahnya kan walaupun pasien tuh merasa sudah terang, iya Pak ya? Terang, jadi yang awalnya ada berkabut, sekarang sudah terang ya. Itu pun sebenarnya belum sembuh betul. Nah, terbukti kemarin kita senter masih ada putih-putihnya, tapi pasien udah merasa terang gitu loh. Merasa enak. Merasa enak kayak awal-awal gejala itu masih belum ada kataraknya gitu kan. Nah, kalau untuk lebih bagus lagi ya, mumpung sekalian ngeterno kan. Nah, ikan rugi ya maksudnya. Ya bukan gitu, maksudnya gini loh. Kayak istrinya Pak Halim. Kan cuma mata plus. Iya kan? Cuma plus aja. Nganterin Pak Halim kali itu ikut tetes. Sampai sekarang udah 60 kali ya tetap anu. Tetap tetes seminggu tetap sekali dan itu pun hasilnya sekarang anak muda aja kalah lihat komputer enggak pakai kacamata. Lepas kacamata.